الحمد لله الذي قمع الضلالة ودمغ الجهالة وقذف بالحق على الباطل فأزهقه وأزاله منه حتى أوبقه بما أقام من الدلائل الواضحة وبين من الشواهد اللائحة وجعل لخلقه حدوداً حذرهم تعديها وخوفهم تخطيها بالقول الصادق والبيان الصادق إعذاراً وتحذيراً وحجةً وتنبيهاً فمن لم يقنعه ما سيق من صدق قوله وحكم أمره ونهيه حكم فيه السيف وسلط عليه الصوت ليرداه إلى سبيل الحق بعد أن يجعلاه نكالاً للخلق والله عليم حكيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من المتقين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأنيسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini menue Majlisul Ilmi di Masjid Ibnu Hajar Al-Asqalani di Sekolah Ihya Uturat Al-Islami di Gading ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita lagi untuk kita bersama dengan keadaan kita sihat wal afiah dan sihat lagi afiah lagi selamat daripada segala cubaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah semangat kita untuk belajar Al-Quranul Karim masih penuh dan hidup dalam jiwa kita. Itu adalah satu nikmat yang paling besar sekali untuk menyelamatkan kita daripada soalan-soalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada akhirat esok tentang hidup kita di dunia ini dan tentang ilmu kita, kita belajar kedok dan apabila kita belajar, kita beramal kedok dan semua itu kita kena we deal dengan keadaan kita dan umur kita yang pendek ini supaya kita jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seorang yang boleh merenikan hisapan dia pada hari akhirat esok. Tak ada dah hal lain kita hidup ni untuk nak reni hisap pada hari akhirat ya. Atau nak reni ataupun nak seni hidup kita dalam alam arwah esok, dalam alam barzah esok. Kalau lah orang tu duduk dalam keadaan yang mana dia tu berdosa, mati dalam keadaan dosa, maka dia duduk dalam alam barzah esok saat itu, tak ada nak cara orang lain, duduk cara hadosa dia. Patut ada dosa, tak ada siapa duduk tolong dah pula.
Ada anak dah dunia pun anak tak ada juruh sore habuk. Ada sahaya pun sahaya tak ada padu. Ha, untuk siapa kebaikan kepada kita dalam kubur. Dan daripada doa sedekah ke benda Allah SWT dan Rasulullah SAW jamin kata siapa kepada kita dalam kubur. Ha, kita duduk dalam kubur esok tak ada, tak terlepas. Nah, maka amalah kita buat atas dunia ni lah hak boleh kita saat ni ni duduk dalam nikmat kubur, boleh ziarah masiarah roh kita esok. Roh kita esok duduk atas dunia duduk duduk dalam kubur seperti duduk atas dunia ni, duduk ziarah ke mari, duduk tanya khabar. Apabila seorang mati, hak mati dalam keadaan baik, kita royak roh hak orang hak mukmin tu lah. Roh hak mukmin. Dan seorang mati dengan keadaan yang baik, pakak ia duyung-duyung buat dia pakak pergi sambut. Dan bawa pergi sambut, pakak tanya malaikat, buya ni buat gapo ni, siapa boleh bau sedap lagu ni ni. Aduh. Boleh duduk sekali siapa duduk dalam grup orang yang beriman, roh orang yang beriman, pakak ziarah di mari dah pula, duduk tanya dia tu duduk tu dunia ni buat gapo eh. Tanya hak anak dia, tanya hak semua tu tanya. Nah, aduh. Tapi orang kafir saat ni, orang berdosa saat ni, dia tak ada nak ziarah, dia tak gaduh ada dosa. Dia nampak dosa, ya Allah lah, aku nak buat gana lah, dosa aku nak cuci ni. Dan aku habis ni, tak ada kena habis dah. Nah, dan kita mati dengan keadaan itu, tak ada orang yang nak habis. Pak Nabi tak berapa. Manusia tu apabila izamat Ibn Adam inqata'a amaluhu. Nah. Kita menapa kata manusia apabila dia mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak kata inqata'a, makna terputus dah amal dia. Apabila inqata'a tak ada kena wayak. Nah, Nabi tak kata inqata'a menakan dengan tiga ya. Nah, tiga ya hak boleh sambung amal dia, boleh hapus dosa dia lepas dia mati. Kalau lain tak sudah buat. Nah, ya tak siapa. Nah, sini nak ayat apabila kita pergi pergi di hadis kata inqata'a sudah habis lah. Nah, putus inqata'a nak kata putus. Nah, illa min salasin. Mereka daripada tiga perkara. Tiga perkara ni lah kita kena usaha atas dunia ni, we hidup sekarang lah ni, lepas pada kita mati kita tu baru boleh apa? Boleh terima daripada hak putus. Nah, hak jalan lorong hak hak Allah SWT we anak koci kepada dia. Nah, pada tu tak ada. Nah, sebab itulah nah, amal soleh kita atas dunia. Nah, boleh menyampaikan kita sampai hari akhirat. Amal soleh ni, kita dok ngaji ni amal soleh dah. Nah, kita semai amal soleh, kita sedekah amal soleh, kita senyum buat amal soleh, semua amal soleh berlaku. Jangan kita dok fikir kata amal soleh ni nah, kena baca Quran 30 juz, apa dak, semua amal soleh hak ni amal yang baik yang menjadi pahala. Kita ingat situ sudah. Nah, sebab itulah semua tu jadi amal yang soleh. Waladun soleh, anak yang soleh. Bih. Nah, berdoa kepada dia, dia buat gapo hadiah ke ayah dia, kepada ibu dia, kepada keluarga dia. Waktu-waktu hati mau 1%. Waktu sedekah, sedekah ni ikut rupa lagu mana pun kan kekal. Nah, pada gapo ni esok orang saat ni ni sampai hari akhirat esok. Nah, tu. Sebab itulah ilmu saat ni ni, ilmu ni yang tafa'u begini, ilmu yang bermanfaat saat ni ni, maksudnya tu bermanfaat sampai lepas dah mati. Ilmu ni. Nah, ilmu yang kita duk ngaji ni ilmu yang mana siapa mati dia jadi manfaat, kerana di dunia saat ini kita dah siapa ilmu yang kita pandai sikit sebanyak kepada orang lain. Apabila orang lain saat ini tu pergi amal dengan hak dia dengar daripada kita, dia boleh daripada kita, ilmu tu bermanfaat untuk kita. Nah, untuk kita. Ini hak kita noknya. Nah, nok hak tu tu. Lepas tu nak ayat tegapa. Segala kita buat saat ini daripada benda yang manfaat jadi kekal bagi kita pada akhirat esok. Nah, waktu tu hak penting bagi kita. Sebab itulah dalam keadaan kita nak buat satu amalan yang soleh saat ini, tak ada niat ke lain, ikhlas kepada Allah SWT dan untuk nak isi bekal akhirat esok.
Nak isi dalam bekal dari akhirat esok. Nah, kita kena ingat kata muka naki apa benda yang mari tanya saat ni yo. Soal hak mudah sekali, tapi dengan sebab kita tu tak ada ilmu, dengan sifat kita tu tak ada bertakwa kepada Allah SWT, habis hilang daripada kita lepas kena mati. Boleh mari tanya pak kita tak tahu apa. Nah, nak jawab tak boleh. Nah, kalau kita tengok ada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, royak dalam hadis dia tu seorang itu mati duk bila malaikat tanya dia duk ah duk. Mana kata hak dia duk buat atas dunia, hak dia pandai royak dia tak ada amal hak ni tu. Hari akhirat isak duk aja ya. Nah, oh dia tu sekedak kecek panah tengok tu. Ngaji tak ada leh bagi kecek boleh royak betul ya. Tak usah duk royak atas dunia ni bila duk kecek ni. Tapi bos apa hari akhirat esok pada dia tengok malaikat muka nakir tu hak rupa huduh bekai tak ada arah dah tu deh. Habis dah, tak ada habis dah. Nah, kerana dia tak ada gambar hak yang nak terima, hak akan disoal dia pada hari akhirat esok. Kita dah tak dunia ni kita meruak panggil pergi di lokhak tu. Deh, pak lokhak apa ni deh. Ada deh. Pergi dah kenal dah. Tak ada siapa dek nung tu 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 nak kecil dah rumah ni. Ya tak nak tahu, nak jawab gapo takut dia tanya apa dia nak tanya ni. Nah, patu dengan malaikat muka nakir satu tengok lagi. Nah, ni nak ya tak ilmu. Dan kita ngaji ilmu sikit sebanyak hak kita ngaji dengan ikhlas, Tuhan akan tekan dari gapo ni dari ingatan kita sampai lepas pada nah mati esok. Nah, patu hak kita manfaat kepada orang lain, boleh siapa kita dah pula Allahu Akbar ni hak paling hebat sekali pahala hok mana boleh dengan cara automatik. Nah, patu orang hak tah dunia pulaknya, nah, duk hadiah pahala kita dah pula, pahala sedekah. Ah tu alhamdulillah, hak tu hak nak daripada kalimah anak soleh tu. Anak soleh, sayang soleh, semua tu boleh berlaku lah nak sapa dengan nama kita. Dan nak sapa dengan nama kita. Ada. Tapi semua tu kena benda yang halal berlaku. Dan kena benda yang halal. Tadi seorang tu, sayang tu, ingat oi sayang kita. Sayang hak mana? Sayang hak baru ni, kena berdeda dengan baru ni, buat lagi abah tu, kita dekah dia. Dan. Ada kau ngadu jabat tu juga lah. Atau tu free ya. Atau tu main lah. Dah main saja lah. Tak guna kau habuk dah. Nah, tu. Bahkan ngejek kepada Allah Subhanahu Taala dah pula. Kau teruk dosa dia dah pula. Nah, kau teruk dosa dia tu. Tu. Lepas tu kita belajar, kita ada usaha, kita belajar, kita amal. Hak tu hak lama satu. Nah, doa Nabi yang mari. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta berlindung daripadamu, daripada ilmu yang tidak berguna. Nah, ilmu yang tidak berguna. Dari ilmu yang tak guna saat ini, kita belajar. Kita tahu. Tapi tak ada hidayah amal. Tak ada hidayah nak amal. Oh, ini satu balok. Kerana apa? Kerana kita ngaji saat itu tidak boleh ikhlas dalam diri kita. Jadi satu walau. Nah, tahu kata lagu tu lagu ni, tapi kita tak ada buat. Nah, kita tak ada buat. Tu. Bahkan kita pergi sebalik dah pula, dia buat dosa. Itu jadi kau tengok. Dia buat dosa. Sebab tu, lawannya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Nah. Qalbin la yakhsha' ni hati yang tidak khusyuk. Allah, orang yang semaya tak khusyuk ni dah. Susah. Bukan tak khusyuk dalam semaya saja dak semua. Nah. Semaya saat ni ni qalbin la yakhsha' ni rakyat kata mula di takbir kuat tu kadang-kadang semaya zuhur ke semaya asar tak ada nak beza dah. Hati yang tidak khusyuk. Nah, ada hati yang tak khusyuk ni habis tu Nabi tu minta berdoa kepada Allah Taala suruh jauh min wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba, dan daripada nafsu yang tak kening. Nah, tak kening nafsu syahwat pun tak kening, nafsu makan pun tak kening, nafsu godin kehendak pun tak kening, nafsu kehendak ni tak kening, nak go tu nak go ni, tak ada kening dia.
Kone ni bapak ni kata Nabi minta berlindung untuk daripadanya. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan daripada doa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Allah, ini hak paling takut sekali. Berdoa juga tapi tak terima. Kita kata tak ada apa dah, saya terima dah. Lah. Orang panggil kata ada satu ayat Allah SWT kata sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik dia kepada menarikkan dia dalam nikmat dia, dalam hidup dia sakninya dengan dia tu tidak terasa. Dengan seorang itu tidak terasa. Mana tu Tuhawi nikmat dia, dia kata oh Tuhai saya kat aku. Dan Tuhawi ilmu dia, Tuhai oh Tuhai saya kat aku. Tuhawi ikut cara dia, dia doa, dia rasa tu Tuhai terima kerana dia boleh duduk dalam nikmat. Nah, kadang-kadang Allah SWT duk tarik, duk bui dia, dalam hak keadaan dia tu tidak, tidak dihidayah kepada amal yang soleh. Tidak dihidayah kepada amal yang soleh, ialah niat dia tu. Ialah niat nak ni tu. Tu niat tu. Niat tu lah yang membawa kepada orang-orang tu kepada amal yang soleh. Nah, ada. Jadi sebenarnya dan kita dengar, kalau kita tengok sejarah Nabi Sulaiman ni Allah SWT wui raja dia. Kemudian dalam hakak dia jadi raja yang besar saat ini tu hawi nikmat dia. Nikmat dia boleh kecek dengan burung lah, boleh dengan tu. Sampai ke jin dia bawah kuasa dia. Dia boleh nampak jin, boleh kecek dengan jin, boleh suruh jin. Hatu tu. Boleh duduk dia belakang. Nikmat hak ni Allah SWT with dia saat ni. Nabi Sulaiman dia kata apa? Nabi Sulaiman dia kata, liyabluwani aashkuru am akfur. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah SWT nak cuba aku. Aku nak syukur ke? Aku nak kufur. Ni orang sedar. Allah SWT beri contoh sini. Nak ayat kata, orang yang sedar, orang yang khabar, dia duduk pekat ni. A'ashkuru am akfur. Aku nak syukur ke aku nak kufur? Syukur mana tu syukur nikmat. Kufur ni kufur nikmat. Ni hak kuat sendiri. Seperti dengan Qarun, dia kata kepada Nabi Musa AS, hak ni hak kuat sendiri. Setelah mana Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT, dia kaya, dia pandai. Sesuk dia kata dia buat sendiri. Itu Qarun. Tapi hak Sulaiman, Nabi Sulaiman di sini dia, siapa ke dia tu boleh menyerukan Belqis untuk sembah matahari itu, boleh masuk Islam. Boleh turut dia dari hakak ada air tu nikmat yang paling besar sekali. Hak dia boleh akik gapun istana Belqis dengan sekelip mata seorang mukmin. Ya kelip pak. Kapan ni istana duduk depan mata dia. Sini dia kata, liya buluani a'ashkuru am akfur. Allah SWT nak cuba aku saat ini. Aku tu nak syukur ke nak kufur. Itulah. Saya nak gambarkan kepada kita di sini. Ayat kata, amal yang soleh yang kita boleh buat saat ini. Satu nikmat, tapi satu cubaan. Nikmat. Kita mari ngaji nikmat Allah SWT wui kepada kita. Kita boleh wui masa boleh ngaji. Tapi cuba dalam nikmat, dalam ilmu saat ni ni apa? Amal. Amal tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang engkau terima. Kita boleh ada ilmu.
Boleh ilmu, tak ada pada hari ngaji ilmu, Allah SWT terima ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Nah, tak ada dah ilmu yang bermanfaat, ilmu Quran dan ilmu sunnah ni paling manfaat sekali untuk kita beramal. Nah, lepas tu, wa'amalam mutakabbala, dan amalat yang diterima olehmu, ya Allah. Amalan mutakabbala ni amal yang mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Amal yang tidak disyarak, tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak diterima. Sebab tu kita kena tahu amalan mutakabbala saat ini, kita kena turut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadat kepada Allah SWT. Nah, lepas tu, dengan ada ilmu yang bermanfaat, amalan mutakabbala, Nabi kata warizqan tayyiban, dan rizki yang tayyib. Mana tu rizki ni tak mari kepada kita malaikan setelah mana kita jadi hamba yang taat kepada dia. Kalau lah Allah SWT da'wi rizki kepada orang yang taat kepada dia, orang duduk dalam maksiat kepada dia, itu tu bukan nikmat, itu tu bala. Kita ingat kata tu bala 100%. Gambar tu. Nah, kerana rezeki yang baik, rezeki yang halal, Allah SWT tak beri kepada itu. Allah SWT mengetahui kepada kita bahwasanya rezeki yang halal ialah daripada hamba yang taat kepadanya, yang mana Allah SWT terima amalan dia. Nah, kita tahu dah terima amalan itu mana. Nah, ialah dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan gapo amal yang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita boleh ngaji, kita boleh beri manfaat kepada diri kita, dan kita boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hal kita ikhlas dan taat tu lah Allah Subhanahu Wa Taala beri gapo rezeki dia kepada kita. Dari rezeki dia, rezeki yang halal kepada kita dengan cara yang paling baik sekali. Kalau tidak, maka kita termasuk dalam orang yang mana terima rezeki Allah SWT, tapi kita tak mikir kata kita ni duduk dalam molek atau dalam buruk. Kita klik kepada Quran. Yang mana saya tafsir gitulah, tafsir yang insyaallah sak mak mari pelai deh kalau panggil kita pelacak semula tafsir apa ni ayat 89 deh sekak kita ada tafsir insyaallah benar. Nah, kita baca dulu, baik, insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qul inni anan كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.
حتى يأتيك اليقين. الحمد لله. ini ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya kecek tentang kelebihan Allah Subhanahu wa taala ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sebenarnya dia mula daripada walaqad atainaka sab'an minal masani. Ya, ayat 87 tu. Nah, dia tajuk dia satu tajuk apa ni? Nah, satu tajuk. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Patu siapa akhir ayat? Nah, siapa akhir ayat tu? Ayat Allah Subhanahu taala ayat mengikut tajuk ayat ini daripada 78 sampai ke 99 tu ialah afdalullah taala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kelebihan yang Allah Subhanahu taala bui kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada minggu yang lepas tu boleh jadi ada boleh jadilah antum dengar dah tafsirnya walaqad ataina sab'an walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal 'azim. Nah, jadi cuba kita dengar dalam ayat yang kita baca saat ni ya. Allah Subhanahu wa taala setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sobah di atas aziyah apa ni karuknya ataupun kakaknya dari keluarga kaum dia saat ni ataupun kakaknya kuat kaum dia sekat kaum dia daripada dakwah dia saat ni sobahnya Nabi di sini datang menyakit tini ni dan Allah Subhanahu wa taala suruh wui ke maafin. Jadi fasfahis safhal jamin, wui maaflah kepada mereka. Muntah sudah ambil buah kuluklah tentang hak karuk mereka terhadapmu sakni Tuhan Muhammad. Kalau kita boleh tak tahu tu deh. Tapi ni hak Nabi Muhammad ni hak teruk sekali dah. Ni hak dia muak kepada Nabi kita ni. Lepas tu sebutlah nikmat Allah Subhanahu taala yang Allah Subhanahu taala beri kepada Muhammad sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana dengan mudik ingat kepada nikmat sebut nikmat Allah Subhanahu taala beri saat ini lupa segala keburukan. Nah, ada patu mudah muna maaf kepada orang yang buat salah tah dirimu. Ada kita pun aku tu. Kalau nak maaf kepada orang, kita kena ingat hak boleh, hak oyak, hak oyak, hak oyak boleh dah kita. Tak sesuai ingat hak buruk tu lah. Semua dengan kita dalam keluarga kita. Semua dengan bini dengan tok lelaki. Bini pun bila tok lelaki buat salah, sobat lupa bila baik tu. Tok lelaki pun bini buat salah, sikit pak tu duk mikir hak bercia tu. Hak tu membawa kepada cerah, pecah belah ke apa gini. Padahal Allah SWT menggalakkan Nabi kita apabila nak marah kepada orang seorang suruh ingat kepada nikmat. Tak suruh ingat kepada keburukan itu.
Dan kerana keburukan itu tu satu cubaan. Lepas tu satu pengalaman. Dan satu pengalaman. Satu benda yang Allah SWT nak bagi kita tak ambil pengajaran daripada keburukan itu satunya. Allah SWT naknya ialah buat kebaikan. Haa tu. Sini nak kata munasabah ayat kita baca satunya. Allah SWT satunya suruh Nabi tu maaf. Dah. Kepada orang yang buat karut kepada dia ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam tafsir. Saya nak ambil di 87 tu sikit dan undur sikit. Noyak kata tafsir ni katakan kami itulah Allah SWT sumpah di sini dengan wa watallahi. Nah, wa apa ni orang kita walaqad atainaka wa qasam. Jadi nak ayat watallahi laqad atainaka wa anzalna alayka ayyuhar rasul. Nah, demi Allah dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat. Gapo 7 ayat ni? Ha, hang ngaji lepas dah 7 ayat ke apa? Alfa Fatihah dan surah Fatihah dan 7 ayat. Sebab tu lagu mana pun orang tanya tu orang ayat ke Fatihah tu ni ayat tak sah dak percaya. Moga Allah SWT tetap dalam surah dalam ayat ni ni kata sab'an dan minal masani ni mana tu 7 ayat. Nah, yang diulang-ulang bacaannya 7 ayat dia ulang-ulang baca area ialah dia ulang bila dalam semaya kita. Nah, tu sab'an minal masani wal Quran al azim dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Allahu akbar. Sini nak ayat kata Allah Subhanahu wa taala wi kelebihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihan dia lah ni tu. Wi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu zikr, satu zikir. Nah, satu zikir orang panggil kata yang paling mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Kita orang kata, eh betul siu sikit. Oh tak panah, tak panah. Pasal ayat tak panah, baca Fatihah. Dengan yakin kepada Allah SWT, siu with dia. Eh, so ayat tu tak panah. Haa tu. Jadi, tujuh yang masa ni saat ni ialah suratul Fatihah. Yang mana dibaca-bacanya berulang-ulang dalam semayah. Dan berulang-ulang dalam rakaat-rakaat semayah. Ha. Dan setengah pendapat tu dia bui yang kata gapo? 7 ayat saat ni tu ada kata daripadanya